بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Hadirin dan hadirat Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurullah Yang dirahmati Allah Zujalla Alhamdulillah Hari ini atau malam ini Kita akan lanjutkan kembali Pembahasan kita Yaitu Tafsir surah-surah pendek Atau tafsir juz amma Dan kita sudah masuk ke surah Al-Lail bagian pertama Nah, bagian kedua, tema kedua dari surah Al-Lail ini adalah dari ayat 12 sampai ayat 21 berisi temanya tentang at-tarhibu min sa'i syarri wa targhibu fi sa'il khairi. Peringatan dari ya, keburukan melakukan upaya keburukan dan juga motivasi untuk melakukan kebaikan. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat wa ma ya idza maka tidak ada hartanya tidak ada manfaatnya ketika ia telah binasa. Maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala Ya, setelah tadi Allah Taala menjelaskan bahwasanya usaha manusia, amal manusia itu inna sa'yakum syatta. Sungguhnya usaha manusia itu berbeda-beda. Ada yang menuju surga, ada yang menuju neraka. Ya. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bahwasanya inna 'alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban kamilah yang memberi petunjuk. Kamilah yang memberi, di tangan kamilah petunjuk itu ada. Ya. Al-Huda sebagaimana kita tahu jamaah adalah penjelasan tentang kebenaran antara yang baik dan yang buruk. Ini hidayah di tingkat pertama. Adapun hidayah di tingkat kedua adalah adanya taufik untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan tadi hidayah ilmu menjadi hidayah amal nah, maka jemaah yang dirahmati Allah azza wajalla ya setelah Allah subhanahu wa taala menyebutkan jalan-jalan tadi lalu Allah salah sebutkan bahwasanya hidayah di tangan Allah azza wajalla hidayah untuk melakukan kebaikan maka tidak ada kebaikan kecuali atas petunjuk Allah azza wajalla karena itu doa yang paling bermanfaat. Doa yang paling kita butuhkan adalah doa ihdinas siratal mustaqim. 17 kali minimal kita baca, kita dengarkan. Karena ini doa yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena tadi wa inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Hidayah ini ada di tangan Allah Azza Jalla. hidayah taufik kita berada menjadi seorang muslim meyakini keesaan Allah bukan tiga Tuhan bukan dua Tuhan bukan banyak Tuhan kita hanya sujud tunduk kepada Tuhan yang esa adalah taufik dari Allah azza wajalla ya kata Allah kata Nabi saw laulallah mahtadina kalaulah bukan karena Allah kita enggak dapat hidayah laulallah masallina kalau bukan karena Allah kita enggak salat Nah kita nggak bisa bersedekah semuanya adalah Taufik dari Allah jalla waala Hidayah Islam yang kita yang kita rasakan hari ini saudara-saudaraku adalah sesungguhnya Hidayah yang sangat diinginkan Nabi Ibrahim untuk ayah kandungnya tapi Allah tidak kasih Hidayah Islam yang kita rasakan hari ini adalah nikmat yang dulu Nabi Nuh inginkan Hidayah itu ada kepada putra kandungnya tapi tidak dapat. Hidayah Islam yang dulu diharapkan Nabi Muhammad SAW kepada pamannya yang telah membimbingnya, merawatnya, melindunginya sejak kecil. Tetapi hidayah di tangan Allah Azza Jalla. Kata Allah Azza Jalla, Inna tahdi man, man Walakin Allah yahdi man yasha. Bukan engkau wahai Muhammad yang memberi hidayah kepada orang yang kau inginkan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga sama dengan ayat yang sebelumnya kita pernah bahas wahadainahun najdain. Ya, dalam surah Al-Fajr ya. Ya, kami yang telah memberi petunjuk kepada dua jalan, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Jelas sekali agama kita ini. Agama ini jelas jemaah. Allah taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita Jalan agama ini, tauhidnya, akidahnya, syariatnya, halal haramnya, adab-adabnya sangat jelas. Agama ini jelas sekali, mana yang halal, mana yang haram, jelas sekali. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah kata beliau ada tiga poros agama, tiga hadis yang menjadi poros agama. Pertama, innamal a'malu niat, yaitu ukuran amalan hati adalah niat. Kemudian apalagi ya? hadis yang kedua, man amila amalan laisa alihi amruna fahuwaratun. Siapa yang beramal tidak sesuai dengan petunjuk tertolak ukuran tolak ukur amalan batin. Hadis yang ketiga apa? Innal halal abayinun wal haram abayun halal 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 dan haram itu jelas. Petunjuk Allah azza wajalla agama ini terang sampai Nabi memperumpamakan jalan agama ini seperti lailuha kana alal bayda kata Nabi SAW, aku tinggalkan kalian agama di atas jalan yang terang benerang putih petunjuknya jelas nggak ada yang samar-samar Pak akidah kita ini nggak ada yang membingungkan nggak kayak ya agama lain yang kadang-kadang untuk memahami akidahnya bingung kita aja ya, Ma. ya agama ini tidak ada yang samar nggak ada satu ibadah yang hanya diketahui orang tertentu saya pernah ketemu orang Katanya Ustaz, suami saya ikut nggak tahu aliran apa. Dia hanya berzikir, zikir itu hanya boleh dia yang tahu, nggak boleh istrinya tahu katanya. Dan harus di dalam kelambu di kamar dikunci. Saya bilang nggak bisa begitu. Semua ibadah semua orang bisa boleh tahu. Nggak ada yang tersembunyi, nggak ada yang sama dalam agama ini. Ya, nah jelas inna alaina lal huda kata Allah azza jalla inna hadainau sabila imma syakira wa imma kafura dalam surah uh, al-insan ya sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada manusia jalan yang lurus agama yang lurus ini jemaah tapi kata Allah azza jalla ada yang syukur ada yang kufur ada yang menerima dan ada yang menolak ada yang beriman dan ada yang kufur jelas sekali jalannya jemaah ya jalan jelas agama kita ini petunjuknya ceto welo-welo orang Jawa bilang. Lailuha kana hari kata Nabi jalan di malam hari sama seperti jalan di siang hari, ya yeah. saking jelasnya agama ini la ya, la yazigu illah halik tidak ada yang menyimpang kecuali dia binasa. Taib, jemaah, Taib. nah ini ya maka petunjuk Allah subhanahu wa taala ya ini jalan-jalan menuju ke kebaikan menuju surga jemaah karena itu Uh, Nabi SAW menyebutkan orang yang menuntut ilmu, orang yang menempuh jalan di surga, Pak. Mansalah katarikan, yal ilman, sahalallahu lahu tarikan ilal Siapa yang duduk menempuh jalan, bawa pak jalan dari apartemen ke sini, niatnya tujuannya ingin menuntut ilmu agama, maka Nabi mengatakan sesungguhnya dia sedang menempuh jalan menuju surga. Karena surga itu ada jalannya, Bagaimana kita mau sampai ke surga kalau nggak tahu jalannya? Apa jalannya? Agama, ilmu. Qala Allah, wa qala Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mau sampai ke daerah tertentu kalau kita nggak tahu petanya, Pak? Peta yang menuntun kita ini, yang mengingatkan kita. Kalau kita sudah belok, ada yang mengingatkan, eh, hey, kau sudah jual. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, pernah menggaris gini. Kata Abdullah bin Masud radhiyallahu taala. Ya, kata Nabi, inilah sabilullah, ini jalan Allah. Lalu Nabi menggaris lagi, garis-garis sebelah kiri kanan. Lalu Nabi mengatakan, mutafarriqah. Ini jalan yang bercerai berai, nggak sampai. Jalan sesat. Wa ala kulli sabilin syaitanu ilai. Di jalan-jalan itu ada setan-setan yang mengajak keluar dari jalan lurus ini ya nah, maka jalan, jalan ini jelas pak. Tapi ya maaf ah, harus kita cari jalannya harus kita tuntut menuntut ilmu. Wa man pina subuh Siapa yang bersungguh-sungguh ya mencari hidayah, Allah kasih hidayah jemaah. Ya kalau kita cuma di rumah aja gimana mau dapat petunjuk Allah Azza Jalla? Maka kita harus duduk menuntut ilmu. Maka Nabi mengatakan orang yang berjalan menuju suatu tempat untuk menuntut ilmu, hakikatnya dia sedang berjalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Karena itu menjelis ilmu sering disebut dengan taman surga oleh Nabi SAW. Ya. Maka inilah ya Inna alaina Inna Inna alaina lalhuda. Ya. Ya apalagi hadis, -hadis apalagi penjelasan Nabi Sallam, masya Allah jemaah sangat gamblang, sangat jelas. Tinggal manusia mau ikut atau tidak itu aja. Agama Islam ini nggak ada yang samar pak petunjuknya, Gak ada yang membingungkan. Semuanya sangat amat jelas petunjuknya. Taib, ayat berikutnya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya. Ya. Oh, I, afwan sebelum sampai ke sana Pak. Dan jemaah barang siapa yang Allah Taala beri petunjuk kepadanya berupa hidayah maka Allah Taala akan mudahkan baginya untuk kebaikan dan barang siapa yang Allah taala berpaling darinya maka Allah taala biarkan dia mencari jalannya sendiri ya ikhwan ini hakikat petunjuk Allah azza ya jika Allah taala menginginkan kebaikan kepada seorang ya ikhwan dibimbing dia terkadang kita nggak sadar Pak kita dibimbing oleh Allah tiba-tiba kita dikasih bukan tiba-tiba ya Allah taala itulah bentuk rahmat Allah yang halus Pak kita tiba-tiba tinggal di satu apartemen tiba-tiba lewat kok ada masjid kok ada pengajian terus masuk dapat hidayah kita pak bukankah ini cara Allah memimpin kita kemudian ya diantara bentuk pemimpin tiba-tiba lapang hati kita menerima dakwah itu lapang hati kita menerima kebenaran karena ada orang pak tiap hari duduk di majelis semua nggak masuk itu kebenaran ditolak kebenarannya maka Nabi katakan itu kesombongan apa kata Nabi apa, definisi sombong batarul hak wagam tunas menolak kebenaran, men, uh, uh, wagam tunas meremehkan manusia. Ya. Dan ini adalah hidayah dari Allah Azza Wajalla Jemaah. Ya, Ada, uh, lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala dapat hidayah Jemaah yang sahabat mengatakan tidak mungkin dia masuk Islam sampai ontanya, keledainya masuk Islam. Tapi hidayah coba lihat. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah SWT, inilah hidayah Allah SWT. Wa inna lana, wa inna inna Wa inna lana lal Dan sesungguhnya milik kamilah al akhirah. Akhirat. Sebagian ulama menafsirkan makna akhirat ini surga. Ya, dan karena diantara antara tahapan-tahapan ya, di akhirat adalah surga itu sendiri. Wal ula dan dunia al akhirat ya ini akhirat al ula ya sekarang dunia ini ya dan ini menunjukkan ya bahwasanya pemilik ya dunia dan akhirat adalah Allah azza jalla ini menunjukkan bahwasanya segala kebaikan ada di tangan Allah karena dia yang punya pak Lahumulkus sama Wal miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Namanya pemilik pak, dia yang berkuasa penuh. Faalul lima yurid kata Allah, Meng apa yang dia lakukan dia akan melakukan. Tidak ada yang bisa menolak apa yang dia apa yang Allah Ta'ala inginkan. Ya, nah, maka uh, pemilik tunggal, tidak ada sekutu baginya. Kata Allah Subhanahu wa taala ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wama lahum feihima min syirkin wama lahu minhum min dhahir <coughs> Ini tantangan kepada orang kafir yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Pak. Yang disembah selain Allah apa Pak? Ada yang malaikat, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah nabi ada yang menuangkan uh, sapi, ada yang menyuangkan pohon, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah patung, macam-macam disembah selain Allah Lalu Allah Taala katakan, katakanlah, coba minta panggil orang or, or, yang yang kalian sangka Tuhan selain Allah, panggil ya, berdoa kepadanya. Mereka semua sesembahan itu tidak memiliki, menguasai sedikit pun yang ada di langit, walaupun hanya sebesar biji zara. Kenapa kalian minta sama dia? Ya kawan, coba yang disembah selain Allah Azza Jalla banyak banget. Apakah dia pemilik? Apakah dia pencipta yang kemudian orang berdoa minta apa? Tidak. Maka tidak berhak. La ilaha illallah tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah karena dia yang menciptakan, memiliki. Ya. Wa ma min syirkin. Ya, dan tidak ada sekutu bagi mereka. Mereka tidak punya sekutu di dunia. Wa ma min dan tidak ada penolong sedikit pun bagi mereka. Ya. Maka hendaknya dengan kalimat ini wa inna lana lal akhirata ayat ini memberikan kita keyakinan bahwasanya semakin memotivasi kita untuk meminta berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga akhirat. Dialah Allah pemilik akhir, Maliki Yaumiddin. Ya. Nanti di hari kiamat jemaah Allah, mana raja-raja energi jabbarun Mana orang-orang yang dulu mengaku Tuhan? Mana yang dulu? Tidak ada. Semuanya diam. Ya. Innalana lal wal wal Nah, ya, maka. Taib. Uh, kemudian ayat berikutnya. <tuh> fa anzartukum Ya, maka aku memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Allah memperingatkan akan neraka yang merupakan ancaman bagi orang-orang yang durhaka. Ya, kalau berkaitan dengan ayat sebelumnya, Pak, ancaman kepada siapa? Yang bakhil. Wa <tuh> amma bakhila wa husna. Ini yang diancam. Ya. Mereka yang enggak mau menginfakkan hartanya, mendustakan adanya akhirat, mendustakan adanya balasan, mendustakan adanya surga. Al husna kemarin kita sudah bahas, Pak, ya. Mendustakan adanya <tuh> ya, balasan dari Allah Azza Jalla. Maka diperingatkan mereka. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taalaan bahasanya dia pernah mendengar Nabi wasallam berdiri di atas mimbar lalu beliau mengatakan anzar tuh Anzartukumun anzar tuh anzar tuh al inzar namanya pak al inzar itu ya memberi peringatan akan bahaya sesuatu. Nah, itu namanya an nazir Makanya Nabi SAW mengatakan Bashira wa nadhira. Allah Ta'ala menyebutkan Nabi SAW sebagai pemberi peringatan dan juga sebagai pemberi kabar gembira. Makna pemberi peringatan memperingatkan bahaya. Anzar nar. Aku peringatkan kalian akan neraka. Tiga kali Nabi mengulangnya. Sampai-sampai kata Nu'man. Ya, yeah. rajulan kana bisuki la sami'ahu mimma qawmi hada seandainya ya seorang berada di pasar niscaya ia akan mendengarnya dari tempatku ini masya Allah saking kuatnya suara Nabi saw sampai terdengar di pasar pak <tum> anzar <tamanho> tukumunar ya ya wakat kami kanat ala indari sampai-sampai selendangnya yang ada di pundak beliau terjatuh karena bagaimana beliau memperingatkan manusia tentang dahsyat neraka sampai beliau bergetar selendangnya terjatuh sampai ke kakinya. Ini Nu'man bin Bashir. Jadi Nabi Nu'man mengatakan dia berbicara begini di sini. Kalau ada orang di pasar, mereka akan dengar suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bagaimana ke ya apa namanya? Bagaimana keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ingin selamat. Maka beliau banyak memperingatkan kita tentang dahsyatnya api neraka ya uh, dan ya ikhwan, di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi disebutkan banyak ayat tentang gambaran dahsyatnya api neraka yang mungkin kita tidak bisa gambarkan di kesempatan ini namun ada hadis Nabi SAW mengatakan inna ahwana ahlin nari inda yaumil qiyamah sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya di hari kiamat pak penduduk neraka yang di paling ringan apa itu pak Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la rojulun tu da'ufi akhmasi qadamaihi. jamratani, ini yaitu seorang diletakkan di bawah telapak kakinya dua batu batu bara batu yang panas ya. Jadi yang diambil dari api neraka batunya ditaruh di bawah telapak kaki. Ini yang paling ringan jemaah ya kan? Yaghli ma dimagu. Tapi otaknya mendidih karena sebabnya panas itu. Allah. Panasnya di dunia pak tujuh kali lipat panasnya neraka. Afwan kebalik. Panasnya neraka tujuh kali lipat dari panasnya di dunia. Ini yang paling ringan jemaah. Kata Nabi SAW ya. Hadis riwayat muslim. Ketika seorang diberi diinjak batu yang terdapat dari api neraka. Batu neraka maka otaknya mendidih saking panasnya. Dan ini azab yang paling ringan kata ini, Ahwana. Ya. Ahwana ahlin nari azaban. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang diberikan kepada Abu Talib, Paman Beliau, ya, yang mempunyai jasa ya, membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diazab dengan azab yang yang paling ringan. Nah, kalau ini saja ringan, jamaah, bagaimana yang paling berat, ya? Akhwan? Dan yang paling mengerikan sebetulnya ada ayat dalam Al-Quran. Kata para ulama inilah ayat yang paling ditakuti penduduk neraka. falan nazidakum illa azaba. Rasakan azab ini. Tidaklah kami beri azab kecuali kami tambahkan. Allahu Akbar. Jadi azab neraka itu Pak semakin hari semakin semakin keras. Bukan semakin melemah. Enggak. Asap hari ini lebih berat daripada kemarin. Besok lebih berat daripada hari. Begitu terus. Allahu Akbar. Dan mereka yang paling juga adalah mereka kekal pak. Tidak mati. Makanya mereka selalu minta. Ya Malik, wahai Malik. Liakli rob rabbak. Minta kepada Tuhanmu agar kami mati saja. Kata Malik. Innakum ya. Uh, kamu akan kekal di sini. Ini membuat mereka itu putus asa pak. Putus asa, bagaimana oh, makanya? Ketika mendengar kematian, tidak ada lagi. Mereka hampir mati gara-gara putus asa. Kalau bukan karena Allah, tetapkan keabadian, maka mereka akan mati karena putus asanya, karena penyesalannya. Ini itu bentuk neraka. Tiap hari, jemaah mereka diasap lebih berat, dan mereka tidak mati, tidak hidup. Layanmu, ya ya Laya la bayangkan gambarnya. Mau dibilang mati, enggak juga. Mau dibilang hidup juga, juga keadaan yang sangat mengerikan. Nah, maka Nabi saw menyebutkan pak anzar tukum, ya, ya anar. An Aku ingatkan kalian neraka. Di ayat ini Allah taala katakan pak tukum naran talazza talazza artinya yang menyala-nyala, yang jilatannya, ya, jilatan apinya dahsyat. Nah, yang yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Uh, tentu di dalam Al-Qur'an Allah taala senantiasa menggandengkan antara ancaman neraka dan juga janji surga. Dan ini metode Al-Qur'an. Ya, at targib wa Ya, ya. Jangan hanya targibnya saja motivasi surganya tapi tar-tarhibnya enggak pernah. Dua-duanya harus seimbang. Taib jemaah, lalu Allah taala sebutkan la yasulaha illal ashqa. Ya, tidak ada yang memasukinya kecuali orang yang paling celaka al ashqa ashqi paling celaka ashqa ini isim tafdil ya mubalaghah daripada syaqi maksudnya puncak kecelakaan puncaknya orang yang celaka ya. itu nih dia orang yang masuk neraka la yaslaha tidak ada yang memasukinya illa al ashqa kecuali orang yang paling celaka ya maka jemaah yang dirahmati Allah azza jalla billah ya ya tidak ada makanya ada hadis Nabi SAW orang yang paling penduduk neraka yang paling banyak kenikmatannya di dunia nanti didatangkan lalu kemudian dicelupkan uh, di dalam neraka sesaat celup dengan satu celupan ya fayusbagu bagu pinari ya sabagatan jadi orang yang paling nikmat paling senang di dunia Pak Bayangkan Pak, enggak pernah enggak pernah sengsara. Enggak pernah menderita, Pak. Enggak pernah kelaparan, nikmat semuanya. Enak hidupnya, Pak. Ya. Puluhan tahun hidupnya enggak pernah sengsara, hidupnya di istana Masya Allah luar biasa. Tapi ketika di neraka, Pak, dicelupkan dengan satu celupan saja. Lalu diangkat. Lalu Allah tanya, ya. Ya benar Adam, hal ra'aita khairan qattu? Hal marra na'imun qattu? Hei anak anak Adam, apakah kamu pernah merasakan kebaikan selama ini, sebelum ini? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan sebelum ini? Padahal puluhan tahun hidup nikmat pak, tapi hanya sesat, satu celup saja lalu diangkat. Apa kata penduduk neraka ini yang paling mendapatkan nikmat di dunia? Kata, la wallahi ya Rob tidak ya Rob tidak pernah, tidak ada yang saya rasakan. Jadi kenikmatan puluhan tahun dengan celupan sesat di neraka, maka seluruh kenikmatan itu seperti tidak pernah dia rasakan. Allahu Akbar. Ya, gara-gara satu celupan di dalam neraka jahanam, ia lupa semua kenikmatan yang pernah bertahun-tahun ia rasakan hidup di dunia. Padahal jamaah kata Nabi, dia adalah orang yang paling senang hidupnya. Paling nikmat hidupnya di dunia. Tapi dengan satu celupan di neraka, maka tidak terasa semua kenikmatan itu. Ya. Yeah. Tapi Kita lanjutkan jemaah. Ya. Yeah. Wa sayu Mana dari itu? Alladzii kazzaba wa tawalla. Alladzii kazzaba wa tawalla. Yang mendustakan dan berpaling. Ya. Yeah. Jadi dua disebutkan sudah mendustakan dan berpaling pak. Kedzaba dia mendustakan semua apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Lalu dia berpaling tidak mau. Nah, makanya ini jemaah masya Allah pak. Kita ini alhamdulillah dipilih oleh Allah SWT, hamba-hamba ya ikhwan. Kita membenarkan semua yang datang kepada kita pak. Dan semua kabar yang kita benarkan adalah apa al sam'iyah, kabar yang hanya dari telinga kita. Betul tidak, Pak? Ini beratnya beriman begitu. Objek keimanan hanya bisa kita dengar, Pak. Ya. Maka berat beriman, Pak. Mengimani sesuatu yang belum pernah kita lihat langsung. Berat atau tidak, Pak? Berat. Kita mengimani surga Allah Azza Jalla. Mengimani hari akhirat. Mengimani hari kebangkitan. Mengimani balasan mengimani malaikat, semua perkara gaib. Ya. Nah, berbeda dengan orang kebalikannya, kezabah, mendustakan. Yang 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 mendustakan lebih banyak daripada yang membenarkan, Pak. Yang muslim di dunianya berapa, Pak? Satu penduduk dunia, Pak. Kita berapa persen sih, Pak, penduduk dunia? Muslim 20% mungkin ya. 30%. Yang jelas nggak sampai 50% saya kira kaum muslimin ya di dunia ini, ya, Pak ya. Kalau dilihat dari dunia. Kalau Indonesia mungkin kita 80 persen. Tapi kalau dilihat dari dunia Pak, yang mendustakan. Gak percaya semua yang datang dari Allah Azza Jalla. Apa yang disampaikan Nabi, kabar yang datang dari Nabi SAW didustakan. Dan mereka berpaling Pak. nggak mau. Mereka hidup di dunia. Menikmati keindahan. Dia gak mau berpaling dari peringatan ayat-ayat Allah Azza Jalla. Nah inilah karakteristik penduduk neraka Pak al ashqa Siapa itu al ashqa yang paling celaka? Alladhi kazzaba mendustakan. tawalla. Makanya Allah Ta'ala sebutkan jemaah. Ini akibat daripada berpaling dari taat kepada Allah. Apa itu? Kata Allah. Wa man azlamu mimman zukira ayati rabbi. Dalam surah Al-Kaf yang sering kita baca. Barang, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diberi peringatan akan ayat-ayat Rabbnya fa'arada anha lalu dia berpaling darinya wa nasiya ma qaddamat yadah dan dia lupa dengan apa yang telah dia lakukan iya inna ja'alna ala qulubihim akinnaha ayyafqu wa bi'adhanin wa qara coba lihat Allah taala katakan Allah taala menjadikan hatinya ada tutupnya sehingga hidayah enggak bisa masuk Pak Bagaimana mau masuk ini kalau ini tertutup Pak Kan wah, hati itu ibarat bejana kalau ditutup gimana wa bi'adhanih wa qara di telinganya juga ada tutupnya sehingga nggak mau pak. Allahu Akbar. Ya, yeah. ya. Yeah. Inna wa in tada uhum ilal huda falayyah abada. Allahu Akbar. Pak lihat, kita bersyukur pak. Jika kau pangajak mereka kepada petunjuk, tidak akan ada yang tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Kata Allah, falayyah tadu abada. Karena Allah sudah menutup hati mereka. Maka bersyukur jamaah pak. Kita ini termasuk hamba Allah yang menyambut seruannya menyambut keimanannya kita ini jemaah Allah buka hati kita telinga kita mendapatkan wahyu apa men apa, 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 mendengar wahyu lalu kita ikuti kita terima dan kita membenarkan berbeda dengan orang-orang kafir Allah Taala katakan kami tutup hatinya kami tutup telinganya kalau kau kasih hidayah tidak akan bisa dapat hidayah selama lamanya Allah ya yeah. Kemudian juga ya yeah kemudian ayat selanjutnya, Pak ya. Dan akan dijauhkan dari neraka orang yang bertakwa. Ya, kenapa Allah Ta'ala mendahulukan masuk neraka, lalu kemudian diselamatkan dari neraka masuk surga? Kenapa semua kita ini akan melihat neraka, Pak? Melewati. Ing, apa kata Allah Subhanahu Wa imingkum illa dalam surah Maryam. Setiap kalian akan mendatangi neraka, pak. Maknanya kita akan melewati, ya, Sirot, pak. Dan kita akan lihat neraka. Karena itu ketika kita masuk surga, pak, terasa nikmatnya. Karena kita sudah melihat bagaimana kita melihat bagaimana tadi neraka. Kita kalau selamat dari suatu musibah, pak, lalu musibah itu kita lihat, itu terasa nikmat. Beda kalau orang tidur, pak. Tiba-tiba selamat, gimana pak? Saya nggak melihat karena Allah taala katakan pemanzuh anin nar wa udkhilal faqad siapa yang diselamatkan dari neraka dimasukkan ke surga itulah orang yang beruntung maka setiap kita Pak semua akan mendatangi neraka karena sirat yang lebih tipis daripada rambut lebih tajam daripada akan dibentangkan di atas punggung neraka lalu kita akan melewatinya dan kita melihat neraka di bawah kita nah, maka Allah taala mendahulukan atqa dan akan dijauhkan. Makna ini diselamatkan dari neraka siapa? Al atqa. Tadi al ashqa yang paling celaka, sekarang al atqa, yaitu orang yang bertakwa. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud di sini secara khusus adalah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala. Nanti insya Allah Pak di akhir sesi kita akan sebutkan beberapa keutamaan Abu Bakar karena ayat ini ijma ulama bahwasanya ayat ini secara khusus asbabun nuzulnya siapa yang dimasukkan al atqa kemudian juga uh, uh, juga kemudian ada uh, apa uh, al di ayat sebelumnya ya, pak ya yeah. pasaddaqa bil husna ya siapa itu nabi apa Abu Bakar Siddiq namun jamaah ya kita mengimani kalau ke keumuman lafaz lafaz ini siapapun pak ya, al-ibratu bi umumil Kaidah tafsir mengatakan yang menjadi ukuran adalah umumnya lafaz, bukan kekhususan sebabnya. Tapi kita katakan diantara orang yang paling bertakwa setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ya. <coughs> ya. Karena itu jemaah ketakwaan Kata Nabi SAW mengatakan yang paling banyak memasukkan surga Bapak. Ya. Kata Nabi SAW, takwalah Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan husnul khuluk dan baiknya akhlak. Nah, maka jemaah lihat nih, yang dijauhkan dari neraka yang selamat kalau antum kita semua akan selamat neraka, maka jadilah orang yang bertakwa jemaah. Dan diantara bentuk ketakwaan adalah Alladzina yunfiquna ma law ma alladzina yunfiquna fis sarai wad dar disebutkan dalam surah Ali Imran. Uiddat lil muttaqin disiapkan bagi orang muttaqin wasari'u ila magfirati mir rabbi wa jannatin ardu was sama uiddat lil muttaqin disiapkan bagi orang siapa mereka Allah sebutkan ciri-cirinya alladzina yunfiquna fis sarai wad dar yang mereka mengimpakan hartanya di waktu lapang dan di waktu sulit maka Abu Bakar tidak ada yang menyaksikan bahwasanya Abu Bakar lah orang yang paling masuk dalam kategori ini, sifat karakteristik ini. Allah <tik> yatazakka yang mengimpakan hartanya di jalan Allah yatazakka untuk membersihkan dirinya. Ya seluruh ahli tafsir bahkan Ibnu Katsir mengatakan ini ijma bahwasanya ayat ini Yani, yu'ti adalah yang dimaksud oleh Allah Azza Jalla Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, lihat di sini jemaah. Siapa yang bertakwa? Kata Allah Azza Jalla allazi yu'ti malahu yatazakka untuk mensucikan dirinya. Karena ya akhwan, makanya Allah Ta'ala menyebut harta yang dikeluarkan itu namanya zakat. Zaka zakat -zaka artinya kesucian. Khud min amwalihim tutahhirhum. Watu Kata Allah ambil zakat mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Karena jemaah harta itu bisa mengotori jiwa kita. Ya. Yeah. Kalau berlebih-lebihan, kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka Allah Taala menyebutkan di antara fungsi zakat adalah fungsi tathir, fungsi tazkiyah, membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran dan di antara kotorannya adalah kebahilan. Ya, bakhil ini sifat yang masya Allah jemaah. Ya, sifat kikir ini ya, tercelah di dalam agama kita. Ya, kata Allah wa may yuqashuha nafsihi Siapa orang yang dipelihara dari sifat kekikiran, kepelitan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi <tikir> wasallam Hati-hati kalian dari sifat bakhil, fa inna qablakum karena sifat pelit bakhil mencelakakan membinasakan kaum-kaum subul kalian hamalahum ala safaku dimaahum sifat ini membuat mereka saling menumpahkan darah ya yeah. wastahallu maharimahum dan membuat mereka menghalalkan apa yang halal mengharam apa menghalalkan apa yang diharamkan gara-gara pelit begini Pak. Ya, yeah. juga Nabi mengatakan, La yajatami Kata Nabi tidak, La yajatami syuhun wa imanun fi qalbi rajulin muslim. Kata Nabi tidak mungkin berkumpul, Antara keimanan, Dan kepelitan dalam hati seorang muslim. Karena Nabi mengatakan, Sedekah itu bukti. As-sadakatuh burhanun. Bukti apa? Bukti keimanan. Maka kalau orang tidak berarti Tidak ada keimanan. Maka yang Nabi mengatakan, Tidak mungkin menyatu dalam hati seorang muslim, pelit dan keimanan. Bagaimana mau disebut beriman kalau dia pelit? Karena diantara makna sedekah adalah bukti adanya keimanan. As-sadaqatu burhanun. Yeah. Ah, maka juga Nabi SAW mengatakan inna ajasan nasi man ajasafid doa yang orang yang paling lemah yang paling lemah dalam berdoa ah, lihat wa abkhalun nasi man bakhila bis salam orang yang paling bakhil adalah orang yang gak mau mengucapkan salam. Masya oh, Allah. Salam gratis kok gak mau diucapkan. Ya. Maka jemaah. Ya. Masya Allah pak. Karena manusia ini. Uh, sangat cinta kepada harta. Wa <tuhibbuna> li <-mala hubban jamma> <tuhibbuna> <-hubbil> khairi la <syadid> Banyak sekali Allah Ta'ala menyebutkan harta ini. Ya. maka jemaah diantara bentuk mensucikan harta dan jiwa kita adalah dengan mengeluarkan zakat atau infak atau sedekah. Ya. Dan ini jemaah dan uh, sejatinya orang yang bersedekah, orang yang berbahagia jemaah. Iya. Kenapa? Ketika makanya Nabi mengatakan siapa yang mendapati uh, jiwanya keras, maka hendaklah dia menyantuni pakir miskin dan mengusap uh, kepala anak yatim. Karena al-jazaa'u min jinsil amal. Kaidah mengatakan balasan sesuai jenis amal. Anda berlemah lembut kepada mereka, maka Allah berikan kelembutan kepada dia. Demikian juga memberi kebahagiaan kepada orang, Pak. Maka Allah Ta'ala akan juga memberi kebahagiaan kepada diri seseorang. Maka di antara tips kebahagiaan adalah apa? Menang membantu orang lain. Menolong orang lain. Memberi harta kepada orang. Apalagi hari ini, jemaah. Kita mendapati keadaan, ya banyak saya banyak baca pak ya, Allah alam benar tidak, ya keadaan sebagian saudara-saudara kita, ya ya tidak begitu baik dalam masalah ekonomi karena situasi ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik barangkali ya. Nah maka ini butuh. Ya. Taib jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke ayat berikutnya. Ya. La yaslaha illa al-ashqa al alladhi kazzabu sejannabul atqa alladhi yu'timalahu iya tazakka. Wama ahadin indahu min ni'matin Tidak ada seorang pun yang memberikan nikmat kepadanya yang harus dia balas. Nah ayat ini jamaah berkaitan dengan Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taalaan ketika dia banyak sekali membebaskan budak-budak Muslim perempuan-perempuan juga dari cengkeraman kekufuran, cengkeraman orang-orang kafir. Di antaranya Bilal, ada Habab, ada Amir bin Yang ia beli pak. Dan itu berikan harta. Budak ini jamaah diperintahkan Allah untuk kita fakku rakabah kan pak ya. ya. Maka Nabi Ibu Abu Bakar tuh. Maka Umayyah bin Khalab. Tuannya Bilal mengatakan ini Abu Bakar. Membebaskan budak Bilal karena dia punya utang jasa. Ada kebaikan yang harus dia balas. Maka Allah bantah tidak ada seorang pun yang telah memberikan nikmat kepadanya yang harus dia balas tidak. Kecuali apa? a'la. Kecuali semata-mata dia memberikan hartanya semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala al a'la yang Maha Tinggi. dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna yaitu Allah memberi ganjaran kepada Abu Bakar dan siapapun ingat ya maaf ayat ini memang berkaitan dengan Abu Bakar tapi keumuman lafaznya adalah siapapun yang memiliki sifat yang sama yaitu memberikan hartanya dengan tujuan uh, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yaitu mencari wajah Allah Subhanahu dan inilah tag nya jamaah dan inilah ikonnya orang beriman ketika dia bersedekah kata Allah Subhanahu wa taala innamanut'imukum liwajhillah La nuridu minkum jaza syukura. Sesungguhnya kami memberi makan adalah karena mencari wajah Allah. Kami tidak butuh balasan dan tidak butuh ucapan terima kasih. Sekarang itu sebagian ulama salafus saleh kalau memberi harta orang dia langsung pergi. Kenapa? Karena katanya begini, Pak. Bahkan kenapa ditanya kenapa kau tidak menunggu dia doa? Saya khawatir menunggu doa itulah men maknanya mencari balasan. Kita ini Indonesia begitu pak. Kalau ngasih sedekah orang, jangan lupa doain ya. Justru itu balasan katanya. Maka dulu para orang hati-hati terhadap itu. Kita kalau ngasih orang pak, pak, apalagi ditulis pak, tolong mohon doanya pak, ini sedekah, ini doanya. Ya, berarti menanti, walaupun kita yang diberi sedekah, diperintahkan Allah untuk mendoakan mereka. Itu perintahnya pak. Nabi SAW mendoakan orang yang Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang berikan kepada kalian, doakan. Allahumma lahum warhamhum, warzukuhum, ampuni dosanya, beri rezeki, berkahi hartanya. Ya dia. Wasalli alaihim, kata Allah, doakan mereka. Tetapi kita jangan berharap, Pak. Kita ini, makanya ulama katakan, ada yang ketika mengasih pengemis, Pak, dia langsung tutup pintunya setelah dia kasih. Ditanya, kenapa kamu tutup pintumu? Kenapa gak tunggu doanya? Saya khawatir, kalau saya menanti didoakan, itu bentuk balasan. Ya Allah celah, tidak ada yang diharapkan balasan kecuali balasan dari Allah azza wajalla inna la nuridu minkum jazaa'a wala syukrah. ini sangat berat Pak berat bagi kita kita kadang-kadang ngasih Pak waduh banyak embel-embelnya ya minimal kita matakan doa ini ya Pak Ustaz ini saya lagi ada masalah tolong ini sedekah doain sudah Pak kalau ngasih-ngasih aja kita minta balasan dari Allah azza wajalla Allah akan membalas nggak perlu lapor-lapor tapi kita yang dikasih Pak harus tahu Pak kita doakan ya Apalagi mendoakannya di belakang punggungnya. pada selesai sholat isya nanti insya Allah kita akan sedikit bahas pak keutamaan Abu Bakar Siddiq yang dua kali disebutkan di dalam ayat ini. Ya. Barakallahu fikum sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'du ikhwani wa akhwati fid din sebelum kita masuk ke penjelasan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala ada beberapa faedah-faedah yang bisa kita petik dari beberapa ayat yang terakhir kita baca tadi bahwasanya di antara faedah ayat tadi bahwasanya kedudukan takwa ya yang merupakan sebab ya kebahagiaan kita tadi ayat yang dibacakan Imam kita Ustazun Al Fadil di rakaat kedua Innal Muttaqina fi Jannatin sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga. Nah demikianlah kalau kita perhatikan bagaimana Allah Taala menyebutkan surga adalah bagi orang yang bertakwa karena itu mewujudkan takwa dengan di antara sebabnya adalah menyelamatkan kita dari api neraka. Kata Nabi SAW, Jauhilah neraka walaupun dengan bersedekah setengah kurma. Dan kita dapati memang sedekah ini banyak sekali keutamannya. Di antaranya meredakan kemurkaan Allah Azza SWT. Kata Nabi SAW, sedekah yang dirahasiakan. meredakan kemurkaan Allah Azza Jalla. Ya, kata Nabi SAW kepada perempuan, wanita-wanita. Tasaddaqana, bersedekahlah kalian. Karena aku melihat, fa in, fa, uh, uh, sungguhnya aku melihat, sebagian besar kalian adalah penghuni neraka. Ya, maka disebutkan dalam hadis itu, para, sahab, para sahabiyah itu mengeluarkan emas-emasnya. Ya, Bilal menyiapkan apa? bajunya lalu kemudian wanita-wanita ya, lihat Nabi mengatakan aku melihat sebagian besar kalian adalah penghuni neraka. Maka Nabi mengatakan bersedekah kalian. Tasaddaqna. Bersedekahlah. Lihat bagaimana keutamaan sedekah di, di, di dari sisi ya, menyebabkan kita terhindar dan terjauhkan dari azab azab neraka. Apalagi kalau ditujukan Ya, sedekah itu jemaah adalah untuk ya tazkiyata, tazkiyata nafs yaitu untuk mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran dan di antara akhlak kotoran yang tercela adalah kebakhilan. Kata Nabi SAW alaihi muhlikat," ada tiga yang membinasakan. Membinasakan apa? Membinasakan agama. Di antaranya adalah syuhun muta, pelit yang dituruti, dipelit. Ya. Maka Ya, kemudian juga bahwasanya sedekah yang ditujukan untuk Allah inilah yang diterima. Ya, kata Allah Azza Jalla, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli. Wa la ya'tuna as-salata wa hum illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Sebutkan bagaimana orang yang bersedekah dengan tujuan ya uh, apa karena Allah Azza Jalla maka inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Adapun sedekah keluar karena ria, karena untuk berhala, untuk kesyirikan, maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya yeah. Ya. Sekarang kita lihat ya, ma apa keutamaan Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anha anhu yang Allah taala sebut-sebut di dalam Al-Qur'an. Ya, tadi pemaman a'ta wattaqa di ayat sebelumnya ya. Itu sebagian ahli tafsir masa yang dimaksud di adalah Abu Bakar As Siddiq. Kemudian tadi wa sayyujannabuhal atqa Siapa yang dimaksud Al-Atqa di sini adalah Abu Bakar. Ini ijma' kata Imam Ibnu Tidak ada perselisihan ulama tentang bahwa yang dimaksud ayat ini adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Taib, jemaah, kita lihat ya beberapa keutamaan beliau. Saya persingkat saja ikhwan pertama, apa yang datang dari Al-Qur'an. Ya, Abu Bakar Siddiq nama aslinya adalah apa? Abdullah ibnu Utsman. Ya, Ibnu Amir Ibnu Amr atau seri, ayahnya sering disebut dengan Abu Kuhafa. Jadi nama aslinya beliau adalah Abdullah. Ayahnya namanya Uthman. Ya. Abdullah, hamba Allah jemaah. Ya. Kemudian apa ayat-ayat yang berkaitan dengan beliau? Pertama, Allah Taala menyebutnya di dalam Al Quran sebagai orang yang menemani Thaniyasnai. Kata Allah Azza Jalla, ya, is akhrajahul ladina kafaru Thaniyasnai. Ketika orang kafir mengeluarkan mereka dari Mekah. Dan dia satu dari dua orang. Ya. Siapa yang dimaksud? Ingatlah ketika dia berkata kepada sahabatnya. La tahzan mana. Jangan sedih. Sungguhnya Allah bersama kita. Cepat ini. Ini tazkiyah. Allah bersama kita. Siapa yang dimaksud kita ini? Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu Oleh orang syiah ayat ini. Tidak diterima. Karena mereka Ya, mengkabirkan Abu Bakar as siddiq Ini ayat mereka menafsirkan lain. Ya. Siapa yang dimaksud sahabat ini? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas mereka ingkari ayat ini. Ya, yang dimaksud sahib di sini adalah Abu Bakar as siddiq Dan ini ijma kaum muslimin. Bahwa yang dimaksud sahabat di sini adalah Abu Bakar as siddiq radhiyallahu ya. Kemudian juga Allah Taala sebutkan wa illa tansuruhu. Kalau kalian tidak menolong Muhammad, fakat nasarahu Allah kafaru. Sungguh Allah telah menolongnya ketika dia diusir orang-orang kafir. pilgar. Kata ibnu Allah Taala mencela kaum muslimin yang tidak menolong Nabi saw. Yang tidak termasuk tercela adalah Abu Bakar Siddiq. Karena termasuk dia di sini menolongnya. Semua nggak ada yang bisa menolong Nabi saw ketika terusir jamaah. Maka Allah Taala katakan kalau kalian tidak menolongnya Allah yang menolong. Siapa ini maksud kalian? Kaum muslimin. Ini celaan. Tapi kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tidak termasuk yang terjadi karena dia ada di situ. Kemudian juga ada ayat dalam Al-Qur'an Allah taala katakan walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika muttaqun yang datang dengan uh, kejujuran dan dibenarkan, datang dengan membawa kebenaran dan <coughs> dia dibenarkan. Yang dimaksud Ja'a bin Siddiqi Muhammad SAW. Wa saddaqa bihi adalah Abu Bakar As-Siddiq RA. Ya. Ya. Ingat ketika peristiwa Isra Mi'raj. Semua orang mendustakan. Kemudian diceritakan kepada Abu Bakar. Sahabat ngomong begini. Kata Abu Bakar. Wa inkana in kana Muhammadun qad qala dhalika faqar sadak. Kalau Muhammad bercerita bahwasanya dia pergi ke Baitul Manis. Dia adalah orang yang benar. Maka Allah katakan wasaddaqabi yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Masya Allah, kurang apa keutamaannya beliau Pak? Allah Ta'ala menyebut, tidak namanya, tapi yang dimaksud Allah adalah beliau. Kemudian juga ada ayat berkaitan dengan beliau, ya ini sekarang, surah Al-Lail. Fa'amman a'ta wa taqa, barang siapa yang mengeluarkan hartanya dan bertakwa. Maka yang dimaksud adalah, sebagaimana disebutkan Ibnu Jarir Al-Tabari dalam tafsirnya, adalah in hadzal ayah nazalat fi ابي بكر الصديق radhiyallahu taala ya yeah. ya yeah. dulu Abu Bakar As-Siddiq membebaskan banyak kemudian juga di ayat berikut yang tadi Pak ya yeah. wasayujannab wal atqa siapa ini maksud al atqa di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala jadi asbabun nuzul ini ketika Abu Bakar banyak membebaskan Budak-budak uh, yang lemah, maka ayahnya mengatakan, "Ya Bunai, anakku, arah kata unasan du'afa. aku lihat kau bebaskan hamba-hamba eh, uh, yang miskin-miskin yang lemah-lemah." Iya follow anak kata hatiku, jil jeladan, seandainya uh, engkau mm, membebaskan hamba-hamba yang kuat yang punya apa ya, jangan yang lemah-lemah miskin-miskin. Uh, yaqumuna ma'aka wa yamna'unaka wa yang kira-kira bisa membela mu bisa menolongmu maka Abu Bakar mengatakan ai abati inna ma uridu ma indallah tidak ada yang aku harapkan kecuali apa yang di sisi Allah azza wajalla nah ini ayat ini turun ya illa btigha wajhi rabbihil a'la ya kemudian juga al-atqa ya Jadi ijma Ibnu Katsir mengatakan ijma bahwasanya dimaksud ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berapa banyak uang beliau, dinar, dirham beliau keluar untuk membebaskan orang-orang miskin ini. Ya, me memerdekakan dari perbudakan yang sangat zalim. Ya, di antaranya adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala Makanya jemaah, Ketika uh, negosiator orang kafir dalam perjanjian Hudaybiyah. Ini kan tegang, Pak ya. Ada ada, ada isu bosnya Utsman dibunuh. Ketika Nabi mau berumrah tertahan di Hudaybiyah kan. Lalu ada utusan orang-orang kafir siapa? Urwah bin Mas'ud. Waktu itu dia musyrik. Apa dia bilang? Ketika terjadi perdebatan, Abu Bakar tidak tahan. Dia ikut mencela siapa? Urwah bin Mas'ud ini. Iya. Yeah. Uh, kalau saya tidak salah dia bilang afwan ya. Ini kata ini kata-kata untuk membuat marah orang kafir. Hisaplah kemaluan Tuhan mulata kata. <guruh> uh, marah Tuhannya diejek kan. Hisaplah kemaluan Tuhan mulata. Apa kata orang Yazid? Wallahi laula iyadul indi ya lam ajizika biha la ajabtuka. Demi Allah wahai Abu Bakar, seandainya aku tidak punya kebaik kau tidak punya kebaikan kepada saya yang belum saya balas maka aku akan jawab celaanmu ini. Tidak berani Urwah, kenapa? Dia tahu betul Abu Bakar banyak kebaikannya. Termasuk kepada dia. Urwah ini termasuk pembesarnya Quraisy. Kalau pembesar Quraisy saja ditolong, bagaimana dengan yang miskin-miskin? Ya, nah, itu makanya Urwah tidak berani apa uh, menjawab celaannya Abu Bakar. Dia bilang kalau bukan kau banyak kebaikannya, belum sempat saya balas kebaikanmu. Nah dia bilang lem aja menunjukkan puasanya tidak ada ke, uh, keinginan Abu Bakar untuk bersedekah, untuk membalas ini, membalas itu tidak. Ya. Yeah. Uh, kemudian juga uh, dialah yang Allah sebutkan diampuni dosanya ketika dia bersumpah tidak akan memberi nafkah kepada Mistah, Mistah ini yang salah satu yang menyebarkan isu tentang kisah hadisul if terhadap Aisyah radhiyallahu taala Anha Putri beliau. Maka tatkala Allah Ta'ala menurunkan ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu. Yang orang Syiah tiap tahun aja di, di, digulirkan ini Aisyah begini, Aisyah begini. Allah Ta'ala sudah membebaskan Aisyah. Surah An nur 10 ayat turun. Maka ketika turun ayat itu, Abu Bakar mengatakan, aku tidak akan kasih nafkah lagi mistah. Dia telah menyakiti putri saya. Ya, maka Allah tegur. Walayak cali ulul fadli minkum. was-saati ayutu ulil qurba wal misakin wal muhajirin fi sabilillah wal yafu wal yasfahu ala tuhibbu an yakthira Allah lakum wallahu rahim jangan kalian bersumpah enggak mau kasih sedekah orang miskin kata Allah kenapa dia tidak memaafkan dan berlapang dada tidakkah engkau suka Allah maafkan dosamu maka dia datang ya allah bala wallah li. aku suka jika Allah taala mengampuni dosaku di maka dia pun menarik sumpahnya dan kembali memberi nafkah kepada misa lihat Allah taala mengatakan tidak ke engkau memaafkan dan Allah akan maafkan dosamu allahu akbar ya kemudian juga dalil-dalil dari sunnah pak ini juga tidak kalah pentingnya pak uh, coba lihat nih Bagaimana orang-orang Syiah mencela Abu Bakar coba lihat. Betapa Allah Taala banyak memuliakan beliau dalam ayat ini. Tapi orang Syiah mengatakan Abu Bakar di neraka coba lihat. Di mana coba Pak, Bagaimana kita mau menerima mereka sementara mereka mencela orang yang Allah Taala muliakan dalam banyak ayat, Pak. Dan ijma para ulama mengatakan Abu Bakar yang dimaksud di situ. Ya. Mencela orang yang Allah Taala puji coba bayangkan. Dia melawan Allah Azza Jalla. Dia mencela orang yang dipuji dan dimuliakan Allah Azza yang menemani di gua, ya. Taib. Kemudian dari dari sunnah banyak sekali pak. Ya uh, apa? Ya ini tadi ini hartanya. Jadi uh, ketika Nabi SAW sakit mau sakit yang mau wafat jemaah, beliau bercerama uh, di hari Kamis kalau tidak salah ya sebelum beliau meninggal beberapa hari sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan Inna Allah khayyar abdan. Ya, sesungguhnya Allah menyuruh memilih seorang hamba baina dunia wa ma baina indah wa baina ma Dan setiap nabi sebelum meninggal dikasih pilihan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi mengatakan seorang hamba dikasih pilihan. Fakhtara dzalikal abdu ma indallah. Maka sang hamba itu memilih apa yang di sisi Allah. Fabaka Abu Bakrin. Maka Abu Bakar menangis. Ini hadisnya Sa'id al-Tudri. Fa'ajibna libuka'ihi. Kita bingung. Kami takjub. Kenapa dia menangis? Ini Nabi mengatakan ada hamba yang disuruh milih. Dan dia milih. So, apa anehnya? Kok dia menangis? Ya. ya ternyata yang dimaksud uh, hamba itu adalah Nabi SAW. Dan para sahabat ini menunjukkan kealiman dan kefakihan Abu Bakar dibanding kami. Karena, karena Abu Bakar tahu yang dimaksud Nabi adalah abdan adalah beliau sendiri. Ya. Nah, maka Nabi mengatakan inna min amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Orang yang paling terpercaya bagiku dalam persahabatan dan dalam harta Abu Bakar Siddiq. Walau kuntum muttakhizan khalilan ghairi ghairi rabbi lat takhattu Abu Bakar. Kalau boleh aku memilih kekasih selain Allah, aku memilih Abu Bakar. Tetapi yang ada adalah ukhuwatul Islam, yang ada adalah persaudaraan dalam Islam. Wa wamawadatu. La yabqa yan fil masjid babun illa suddah. Maka beliau sebelum beliau meninggal, semua pintu-pintu masjid ditutup kecuali pintu yang ke rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Coba lihat. Ya, semua pintu tutup kecuali pintu Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an. Ini keutamaan Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an. Kemudian juga Nabi ditanya siapa orang yang ayyun nasi ahabbu ilaik. Siapa yang paling orang kau cintai ya Rasulullah kata Nabi Aisyah radhiyallahu cahalain. Lalu ditanya minar rijal dari kalangan laki-laki kata kata Nabi saw. Abuha bapaknya Aisyah itu Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu cahalain. Kemudian juga jamaah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'alahan disebutkan sebagai orang yang siddiq. Ya. Yang Allah Ta'ala sebut-sebut dalam Al-Quran. Ya. Ya. Wa man yuti wa rasulah. <entah> wa man yuti illaha wa rasul. Fa ula'ika ma'alladhina an'amallahu alaih minan nabiyina was siddiqin. Dan yang di daskia Nabi Siddiq adalah Nabi Sosal. Abu Bakar. Nabi pernah naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Utsman dan Umar. Lalu Gunung Uhud bergetar. Lalu Nabi mengatakan, tenang wahai Uhud fa inna alaikas nabiyyun sidikun wa shahidain. ada di, atasmu ada seorang nabi yaitu beliau dan Siddiq Abu Bakar dan dua orang yang syahid yaitu Utsman dan Umar bin Khattab radhiyallahu ini menunjukkan tazkiyah dia termasuk orang yang dimaksud as-siddiq orang yang benar jujur imannya kemudian juga ya Nabi pernah mengatakan ada seekor serigala pernah bicara Ya. Orang kaget kok bisa serigala bicara? Kata Nabi Abu Bakar dan Umar percaya dengan kabar ini. Para Abu Bakar, Umar nggak ada di situ. Menunjukkan bagaimana tazkiyah Nabi tentang keimanan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu Kita belum tentu. Kalau ada orang bilang, ya, Nabi katakan ada seekor apa serigala berbicara, ada seekor apa, sapi betina bicara. Sahabat kaget dengan informasi. Kata Nabi, aku beriman dengan kabar ini dan Abu Bakar dan Umar. Waktu itu Abu Bakar Umar tidak hadir. Kemudian juga pernah terjadi Abu Bakar ber, uh, bertengkar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Datanglah Abu Bakar merasa mencelah terlalu cepat. Dia merasa bersalah ya Rasulullah. Saya tadi uh, ini ini karena ini ibn al Khattab Shayun. ilahi thumma nadimtu. Aku terlalu cepat mencelahnya. Jadi aku nyesal. Lalu aku minta maaf dia nggak mau maafin saya. Kata Nabi SAW, Ya kafirullah lah kaya Abu Bakar. Allah mengampuni dosamu Abu Bakar. Tiga kali Nabi mengulang. Kemudian Umar ternyata dia menyesal. Dia cari ke rumahnya, enggak ada. Lalu ternyata dikabarkan bahwasanya dia bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat yang lain. Maka ketika Umar datang, Nabi menampakkan wajah tidak suka. Beda dengan Umar. Eh, beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar ketika datang, kata Nabi, eh sahabatmu sedang gelisah. Kenapa dia ini? Ya. Maka Uh, apa N Nabi menampakkan rasa tidak suka. Makanya dia mengatakan, Ya Rasulullah, Wallahi ana kuntu azlim. Aku yang salah ya Rasulullah. Aku yang menzolimi dia. Dua kali. Karena Abu Bakar tidak enak sama Nabi SAW. Kayaknya dia tidak marah sama Abu ba Umar bin Khattab. <coughs> Maka apa kata Nabi? Inna Allah ba'athani ilaikum. Fakultum Wa Abu Bakar sadaq. Allah mengutus saya kepada kalian. Kalian mengatakan dusta. Abu Bakar mengatakan dia benar. Wawasani binafsihi wa mali dan dia memberikan kepadaku hartanya dan jiwanya. Pahal antum taariku li sahibi. Apakah kalian akan meninggalkan aku dan sahabatku ini? Mencelahnya maksudnya? Dua kali Nabi mengatakan kata para sahabat pama udia ba adaha. Tidak ada lagi yang berani mengganggu Abu Bakar setelah Nabi mengucapkan itu. Siapa yang coba? Kalian mengatakan dusta. Abu Bakar mengatakan benar. Dia menutup, kalian menutup pintu hartamu. Dia membuka hartanya kepada saya. Jangan ada yang mencela dia. Kata para sahabat, habis itu nggak ada yang lagi berani mencela Abu Bakar. Karena Nabi sudah memberi taski yang sangat luar biasa. Ya, Kemudian Nabi pernah mengatakan Abu Bakar di surga. Abu, Abu, Abu Bakar. Nabi pernah binta, minta izin datang. Ya, Lalu Nabi mengatakan dia di surga. Ini tazkiah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, saya kira itu ya. Kemudian juga Abdullah Ibnu Umar mengatakan, "Dulu kami memilih-milih siapa yang terbaik di antara para sahabat. Dan kami para sahabat menempatkan Abu setelah Nabi ya, yang terbaik adalah Abu Bakar. Kemudian setelah itu Umar. Kemudian setelah itu Utsman. Kemudian setelah itu kami diam, tidak ada lagi." Jadi sepakat para sahabat, sahabat yang paling unggul dan terbaik, di antara, paling afdhal di antara mereka adalah Abu Bakar. Setelah itu Umar, setelah itu Utsman. Dan ini juga disebutkan oleh Ali bin Abu Talib radhiyallahu taala. Ali pernah ditanya, ya siapa orang yang uh, Nabi pernah ditanya, ya ayun nasi khairun ba'da Rasulullah, Siapakah orang yang terbaik setelah rasulullah? Kata Ali Abu Bakar, itu Ali bin Abu Talib. Ini bantahan kepada orang Syiah yang melebihkan Abu Bakar oh, Ali daripada Abu Bakar. Di sini. Ali sendiri mengatakan ditanya siapakah orang yang paling afdal, paling baik setelah Nabi saw. Kata Ali bin Abu Talib radhiyallahu taala RA, adalah Abu Bakar Siddiq. Lalu ditanya siapa lagi? Umar. Siapa lagi? Utsman. Ya. Yeah. Kalau uh, yang bertanya mengatakan setelah itu engkau kata nak kata Ali ma'ana illa rajulun minal muslim. Lihat bentuk tawadunya Ali bin Aku adalah tidak lain salah satu dari laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Azza ini dan jadi keutamaan Abu Bakar Siddiq diantaranya ikhwan juga saya ingat bahwasanya Nabi pernah mengatakan siapa di antara kalian yang berpuasa? Abu Bakar nanya. Siapa di antara kalian yang mengantar jenazah? Abu Bakar. Ini. Pagi nih, Siapa yang di antara kalian yang menjenguk orang miskin? Saya. Ada empat amalan yang Abu Bakar sebutkan. Kata Nabi tidaklah orang memiliki tiga empat sifat ini kecuali masuk surga. Allahu Akbar. Lihat, Nabi SAW pernah mengatakan pintu surga, ada yang dari pintu dari jihad, ada pintu puasa, Macam-macam itu juga. Lalu Abu Bakar bertanya, apakah ada orang yang masuk dari semua pintu ya Rasulullah? Kata Nabi, ada. Dan aku berharap engkau, wahai Abu Bakar. Masya Allah. Nah, makanya jamaah yang dirahmati Allah Azza di dalam ayat ini, Allah Ta'ala mentazkiah ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Ta'ala. Tentu, walaupun yang dimaksud adalah Abu Bakar, tapi perkataan ini umum. Artinya siapapun yang memberikan hartanya, Tidak lain untuk mencari wajah Allah Azza wajalla termasuk dalam keumuman ayat ini yang dipuji-puji Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu ta'ala a'la, ta ala wa alam sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan ya ikhwan? Silakan Pak Barakallahu Ya, naam. Ya, secara umum kita katakan ya, ikhwan, kehidupan ini adalah ladang ujian bagi kita. Ahasiban nasu ayyakulu wahum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan beriman lalu dia tidak diuji? Nah, maka diantara antara fitnah yang Allah Ta'ala berikan ya, adalah fitnah dari orang-orang kafir. Mereka mengganggu kita, memerangi kita. Ya, Dalam rangka apa ya? menguji keimanan kita. Ada banyak ladang-ladang amal, ladang kesabaran, ladang dakwah, amal amar ma'ruf, nahi mungkar, bahkan suatu ketika nanti mungkin ladang jihad. Nah, maka jemaah, adanya orang-orang kafir yang seperti Bapak tadi sebut, Israel dan lain-lain sebagainya adalah bentuk ujian Allah Azza wa Jalla kepada orang beriman. Dia menguji iman kita dan tidak ada orang yang tidak diuji Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin berat ujian kita makin menunjukkan semakin kuatnya iman kita. Wallahu taala alim. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.